My magic pet Morphle can morph into anything I want. Oh gawat, jangan topikku yang indah. Pak Wali Kota, ada apa? Oh Mila, ini gawat sekali. Bapak sedang berjalan di kota yang indah sambil berpikir saat ada seseorang yang melaju dan mencuri topi Bapak. Jangan khawatir Pak Wali Kota, akan kami bantu. Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Tunggu sebentar dulu. Aku lihat siapa yang mencuri topinya. Pencurinya kamu. Hah? Morphle? Baiklah, apa yang terjadi di sini? Di sini kamu, dasar pencuri. Kembalikan anjingku. Apa kamu bilang bahwa Morphle mencuri darimu? Morphle tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, mungkin saja. Aku baru saja membeli kue ulang tahun saat Morphle lewat dan mengambilnya dari tanganku. Apa kalian semua yakin itu perbuatan Morphle? Iya! Wah, wah. Morphle adalah penjahat, tidak di kotaku. Aku harus membawamu ke kantor polisi, Morphle. Tidak! Tidak, tolonglah. Dia tidak melakukan apapun. Mila! Sepertinya mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang, Jordan. Mereka semua mengira bahwa Morphle mencuri barang mereka. Oh, ini pasti rencana terbaik kita, ya? Ya, ayo kita mencuri lagi. Morphle, aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Tidak, kembalikan apelku. Jadi para bandit yang mencuri semua itu. Tidak bisa dipercaya, Morphle mencuri semua apelku. Jangan khawatir, Pak. Kami sudah menangkap Morphle. Tapi baru saja terjadi, Pak. Pelaksanaan tugas polisi yang luar biasa. Morphle tidak melakukannya. Para bandit pelakunya. Aku melihat mereka melakukannya. Oh, ayolah Mila. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada para bandit. Sampai jumpa. Morphle, aku tahu siapa yang melakukannya. Para bandit mencuri semuanya, tapi tidak ada yang percaya padaku. Mila, tangkap para bandit. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Morphle di penjara. Tapi aku punya ide. Kamu masih bisa mendengarku, Morphle? Ya, Morphle dengar. Kemana? Kembalikan peralatanku, Morphle. Terdengar ada masalah. Ayo turun, Morphle. Jangan khawatir, Jo. Kami ambilkan. Apa? Ada Morphle lain? Lebih cepat, Morphle. Kita hampir menangkap mereka. Dia terlalu cepat, Stan. Dia akan menangkap kita. Kita lihat saja nanti. Tidak. Pelan-pelan, Morphle. Sekarang tidak terlalu cepat, iya kan? Orphle, sekarang cepat berbalik. Lagi. Kita berhasil, Morphle. Diam, John. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara, Morphle? Kulihat kamu mencoba menyembunyikan hasil curianmu. Itu bukan Morphle, itu para bandit. Hei, tunggu dulu. Ini bukan Morphle. Itu yang sejak tadi aku katakan. Oh ya, baiklah. Kau berhasil menangkap kami. Aku sudah membuat sedikit kesalahan. Bapak minta maaf ya telah meragukanmu, Morphle. Tentu saja kamu bukan penjahat. Dan karena kamu melakukan tugas kepolisian dengan baik, Bapak membuatmu menjadi polisi dengan gelar kehormatan. Seru juga ya berpura-pura jadi Morphle, benar kan Stan? Tentu saja. Berubahlah menjadi pesawat, Jordan. Tidak, kamu yang berubah menjadi mobil, Stan. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Dunia cermin. Orphle. Orphle? Tidak, Morphle. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orphle. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morphle sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orphle akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orphle berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo Morphle, sekarang kita main Kroma sebentar. Halo Morphle, apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi baik. Oh. Kamu sedang apa? Morphle, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencarimu, Morphle. Di sana rupanya kamu, Morphle. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morphle? Tapi Morphle ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak, dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Hahaha. Oh tidak, itu sepertinya Orphle. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh gawat, Orphle telah kabur. Oh astaga. Kita harus menemukan dia. Mobilku. Apa yang kamu lakukan, Morphle? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morphle. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morphle. Tapi Morphle tidak laku. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morphle, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi kalau itu Morphle, itu siapa? Hihihihi, Orphle. Siapa yang menang? Dan yang mana Morphle yang asli? Kita harus pastikan Orphle tidak berpura-pura jadi Morphle lagi. Kroma, buat Orphle menjadi hijau. Orphle hijau? Tunggu Morphle, ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orphle lagi. Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super, dan aku bisa terbang. Wih, wuhuu! Tolong, tolong! Barki cuma mau main, dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku... Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya, sekarang aku jadi penari balet nomor 1 di wilayah ini. Oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas. Aku Troy. Aku April. Morphle. Hey Mila dan Morphle, ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Ini aku. Tukang es krim. Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi aku berada di lokasi yang sangat jauh. Dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat. Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan ke sana. Itu Orphle. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak! Apa itu kembarannya Morphle? Oh, gawat. Mobilku. Tanpa mobilku, bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Freeze untuk menurunkan mobilnya, Morphle. Oh, terima kasih Mila dan Morphle. Hah? Sepertinya Orphle tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi aku tahu. Berubahlah menjadi speedboat. Dadah! Oh! Terima kasih, Morphle. Sekarang kita ada di hutan. Berubahlah menjadi monyet. Mobil balap tidak bisa bergerak cepat di hutan, Orphle. Kita harus cepat menolong monyet itu. Morphle? Oh tidak, itu Orphle. Orphle. Kelihatannya Orphle sudah sampai lebih dulu. Kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh tidak. Kita terlambat, Morphle. Hahaha, tenang saja. Aku hanya berakting sedih karena kehabisan es krim. Itu kulakukan supaya dia pergi. Dan masih ada cukup es krim untuk kamu, Tuan Monyet, dan bahkan es krim untukku. Terima kasih Pak Tukang Es Krim. Apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar, pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Pemberhentian pertama, masa depan. Iya. Tunggu sebentar. Sepertinya ini bukan masa depan. Oh, gawat. pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi pterodaktil. Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Ah, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya, abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dari abad pertengahan. Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia, itu pedang warisan keluargaku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi, tangkap mereka. Oh, gawat! Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh ya, ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Phew. Akhirnya, memang sedikit terlambat, tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini. Astaga naga, kenapa semua orang berlari? Oh. Kalian punya telur naga? Tolong kembalikan pada sang naga, cepatlah. Oh, jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya, tapi bagaimana? Morphle, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orphle, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah. Tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orphle tidak mengulanginya lagi. Morphle, berubahlah menjadi truk besar. Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru. Ke area pembangunan yang baru, Morphle. Tidak di kotaku. Kita sampai di area pembangunan yang baru. Hei, ternyata sudah ada truk di sini. Iya, itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songs. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Ah, Anda benar. Isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morphle dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morphle, berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morphle. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat, Morphle. Mereka semua terjebak di dalam semen. Morphle, berubahlah menjadi Jackhammer yang besar. Kamu kurang besar, Morphle. Berubahlah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Lihat, Morphle. Robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya, dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan! Ini rumah kami. Morphle, berubahlah menjadi robot. Bandit penghancur akan datang ke sini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama.